Bebek Jepara umur sampai berapa ya? Oh alah, Mbak Sri enggak bawa cabai setan. Bagus banget, ibuku suka. Ya aku terima kasih. Baju yang ini ya. Ini modelnya midi ya. Ini panjangnya cuma 125. Dan ini ada Lica sama Mas Manggala yang bantuin saya buat saset masak. Masih panas. Belum, itu masih harga normal loh. Harga normal sih, An. Enggak aku, wey. Yaitu ada di etalase nomor. Halo teman-teman, assalamualaikum. Balik lagi sama aku, Tina SL. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, amin. Nah teman-teman, seperti biasa kalau udah di dapur online kalian, pasti kita akan masak dan makan. Yuk, gak pakai lama, langsung aja kita masak. Nah teman-teman, ini tadi ada ayam yang dibeli Mas Manggala. Mas Manggala katanya mau dimasakin ayam goreng. Katanya mah enak ya makan ayam goreng sambal terasi sama sayur bening. Terus aku bilang ya udah beli ayam aja gitu. Ini udah dibelikan. Tak cuci bersih dulu ya teman-teman ayamnya. Bismillahirrahmanirrahim, masak teman-teman. Ayamnya kita masukin dulu. Ya ini yang di etalase 7 ini. Pajak bajunya jadi kalau bibinya kecil ini dipakai Mbak Gita itu di 55 itu kelihatan menarik sekali ya. Jadi kalau nah teman-teman ini tinggal ngasih bumbu aja. Mau tak bikinkan bumbu uleknya dulu ya. Hari ini mohon maaf pakai kayak gini. Aku habis olahraga, mau ganti baju. Alah, nanti aja deh sekalian kalau habis makan siang gitu ya. Jadi agak ngetat makainya. Maaf. Nah teman-teman untuk bumbu ini aku pakai kemiri sedikit, ada bawang putih, ketumbar, garam, penyedap rasa, kunyit bubuk, karena kunyitnya nggak bubuk aku udah habis teman-teman, jadi seadanya. Bismillahirrahmanirrahim, langsung aja dihaluskan. Segini bajunya nyaman sekali ini dipakai. Namanya warnanya sampai ini tadi airnya namanya hijau beca ya. Nah teman-teman bumbunya udah halus, tinggal mau tak masukin ke ayam yang tadi tak ungkep, belum diungkep sih itu udah gemblotak teman-teman. Nah bumbunya kita campur ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Taruh sini. Tak tambahin ini teman-teman. Ada daun salam, sedikit lengkuas. Ungkep dulu. Nah teman-teman, sambil nunggu ayamnya diungkep, aku juga mau nunggu Mbak Sri yang jualan sayur biasanya lewat. Karena Mas Manggala maunya kan sama sayur bayam di sayur bening. Yang ini di harga 98.000. Bebek Jepara untuk sampai berapa ya? Kalau ada jauh dulu. 98.000 di etalase nomor 8. Ya itu bisa dicek etalase nomor 8 yang ini ya. Anggap lagi sampai lunak nanti tinggal goreng aja. Belanjaannya ya. Hari ini libur. Oh. Bayam bujuku ki njaluk sayur bayam, alhamdulillah ada. Kayak wong nyidam wae. Tumben. Ayu cantik. Iya, cantik kayak Mbak Sri. Cabe biasa nih Mas, nah udah naik. Dari sangnya udah 30 lebih. Oh alah, Mbak Sri ndak bawa cabe setan. Terus kalau aku di rumah habis lidis cabe setanku, kalau enggak ada cabe setan tuh kayak ada yang kurang, teman-teman. Ya cabe merah Mbak kalau gitu Mbak, tak campur oplosan sama. Bisa saya gabakno yo. Misal besok aku ndak ada di rumah, channel ke rumah ya. Oh iya. Apa kayak adminku ya? Setengah kilo, enggak apa-apa. 25, LD-nya 130 ya, lengannya kerut. Ya kak, ini lengannya ada kerutnya, ini lengannya kerut. Bagus banget, ibuku suka, ya aku terima kasih. Baju yang ini ya, ini modelnya midi ya, ini panjangnya cuma 125. Yang
ya, jadi yang mau berubah 3 pin cuma di BB 80 aja. Nah teman-teman, alhamdulillah nih udah selesai belanjanya. Tadi beli bayamnya 2. Untuk harga nggak bisa sepi ya teman-teman. Tadi aku nggak perhatiin harganya berapaan. Ada cabai sama tempe. Oke. Dan ini ayamnya. Dan ini ayamnya udah meresap bumbunya teman-teman. Tinggal goreng aja. Mau tak goreng dulu ya. Taruh sini dulu. Nih buat goreng ayam. Iya, makasih Kak Widya. Alhamdulillah banyak yang udah ngasih review tuh hijab gacha bagus dan hijab gacha terbaru ini ada listnya. Yang terbaru ini ada listnya teman-teman. Kalau mau bisa langsung digasepin ya, WA ke Mbak Admin ataupun ke TikTok Shop. Tambahkan minyak nanti tinggal goreng aja. Ayamnya. Etalase 13 itu iya Kak, itu panjangnya sage, kedua lavender, ketiga ini. Dan ini ada Lica sama Mas Manggala yang bantuin saya buat saset masak. Biar cepet. Ini ada bawang merah. Iya, Om Tante Onan Lica baik sekali ya. Tak cuci dulu loh. Iya, tak cuci dulu bentar toh. Mau buat bumbu sayur bening. Cium, Mama cium dong. Boleh ya? Cium ya coba. Wah, makasih. Namanya biar yang tak pakai di 125 ya. Ini sama itu bisa beli warna. Ini sudah pakai dinas loh, 95 juga. Ora. Itu nanti otomatis itu sudah masuk ke kita pilihan warna. Itu komen di kolom komentar sini kan aku tadi CO-nya ini tapi enggak terus apa. Biar nampaknya sudah mewah kan namanya. Sama juga di ini apa pakai lagi apa lagi. Kalau di dia sama ini sampai tutup. Baju yang tak pakai namanya midi. Ini panjangnya di 125, modelnya gantung. Di warna milo yang tak pakai ya. Kalau hijab, ini hijab ada yang mau. Kalau ada yang mau, tak semati ini hijab gacha. Hijab gacha ini tuh di etalase nomor 3 kalau beli satuan. Hijab yang tak pakai. Baru bergabung, selamat bergabung. Yuk, langsung gak beli jelma. Nah, ini sudah tak pakai ya, Kak, aku ya. Aku tidak tahu. Saya tak pakai di. Jadi dipakai baju warna apapun ya. Warna hitamnya sudah tak pakai ya. Ini warna hitamnya sudah tak pakai. Ini di size L. Size-nya ini di L ya, Kak, ya. Size-nya di L. Warna sesuai dengan keinginan Kak. Garam. Gula putih. Enak. Yang 67.000 dapat 3 ya. Nah teman-teman, dan ini aku goreng ayam lagi. Nanti ada tamu datang teman-teman, nganterin barang-barang aku yang waduh udah selesai dijahit. Jadi pas makan siang nanti biar kita bisa makan bersama. Buat jaga-jaga aja kalau mereka nggak keburu-buru mau pergi lagi gitu. Ini buat bintang dari 100.000 sudah dapat 7 celana. Bahannya single ya, Kak ya. Namanya ini dikasih random.
yang warnanya itu dikasih random. Kalau yang tak sebutkan ini celana kolor pendek. Mas udah bikin dulu sih, gue sampai tinggi di ini deh. Nah, terus yang spesial sok pitulikor wi. Ya yo mbok wis aku ya aku nang mbok mbasek kok aliane. Aku retimu barengnya karo duwite jek ning kono ya. Lah wis soalnya gue wis tak packing sing dingi. Berarti iki wonge sing salah, paling kirane rung tak packing. Soalnya iki Rosita aku iki gak kembali. Lah maksudnya iki nak enak apa-apa kan digenake wong loro era. Ben orang ngono iki nak rugi pokoknya nak rugi potong gaji loh. Pokoknya kerugian di pengiriman, kesalahan, keteledoran, wewe potong gaji, senilai barang, senilai ongkos kirim. Mbok gak mudeng sapa sing salah butuhe diganti wong loro patungan nih. Soale WA wis tak fokuske ning gini kono kabeh akeh yo. Ning ginmu paling siji loro to. Lah yo rek. Lah enek barang sing rung tekan barang jare. Aku dik bingi moco. Pingko nak ngono terus HP jam kerja di silent. Aku mau dungu jam kerja HP muni. Main HP entuk tapi jam kerja HP ini silent kabeh. Nah teman-teman, ini sambelnya udah halus. Alhamdulillah menu kali ini udah mateng. Ada sambel terasi, sayur bening, gorengan tempe, dan juga ada gorengan ayam. Langsung aja yuk kita makan. Tak cuci piring dulu biar nanti langsung bersih. Makan teman-teman, aku mau makan duluan. Mas Manggala katanya nanti aja. Ini nasi sisa kemarin, dibuang sayang ya, bisa buat makan kok. Ambil yang banyak. Ambil sambelnya teman-teman secukupnya. Nggak usah banyak-banyak. Tempenya ini agak gosong, ambil satu. Ayamnya ambil satu. Dan ini suamiku tercinta udah tak ngengi teman-teman. Ayamnya banyak. Oke, mari makan. Makannya di sini. Ini belum waktunya jam istirahat ya. Mbak admin masih kerja. Ini baru jam 11 lebih sedikit. Ini aku makan siang, makan pagi sekaligus makan siang. Yuk. Sebelum makan seperti biasa berdoa dulu, berdoa dimulai. Amin. Ini sayure masih panas. Ayamnya tadi yang tak goreng kering, ada yang enggak terlalu kering, teman-teman. Sambal, sayur. Bismillahirrahmanirrahim, makan. Sambal, tempe. Wah panas. Sayurnya dalam-dalamnya masih panas, teman-teman.
Wah, panas melocot. Enggak, aduk tempe dulu. Mas Galang masih sekolah, belum pulang ya teman-teman. Tapi karena mendekati acara resepsi, jadi Mas Galang sekarang tuh pulangnya agak sorean banget di sana. Main sama bantu-bantu. Nah teman-teman, alhamdulillah udah kenyang, udah selesai makan.